Lawan Stadium. Sementara inilah dia starting 11 untuk BKMX Binduong, V. Iya, kita lihat di sini nama-nama yang diandalkan, yaitu Victor Mansara juga Persija di Vietnam. Sementara inilah dia starting 11 untuk Persija Jakarta, Macan Kemayoran. Iya, penjaga gawang Andri Tani, di kiri ada Dani. Sementara di sini, Kapten Andri Tani. Ya, wasitnya asal Jepang ya, V. Dihitung mundur, inilah dia, kick off babak pertama lanjut. Atau juga apa, ada motivasi dari supporter lokal ya, yaitu supporter dari tuan rumah. Oh, hampir saja Ismet berbahaya. Otak-atik kali ini pemain BKMX, pemirsa, Tomanku, juga salah satu pemain cukup berbahaya. Berbahaya! Manis Binduong. Ya, kita lihat di sini, para pemain masih luar biasa, nomor akbar pastinya. Kita juga mengucapkan terima kasih dari Jakarta. Balik kali ini Ismet Sofyan, Bruno Matos, bola cukup tajam tadi. Sementara kali ini kembali serangan balik dari BKMX terhadap pertahanan Persija Jakarta, luar biasa. Sarai berbahaya dari Inlin. Sarai dengan postur tubuh yang tinggi besar. Sepak pojok kali ini. Oh, untung saya masih ada pole tadi. Yes. Kita lihat sekarang serangan cepat dari Mansarai. Ya. Berbahaya. Masih Mansarai kali ini, otak-atik bola Mansarai. Mansarai! Panyu tadi berikan bola kepada kapten sendiri saja. Baik sekali Bruno Matos, tendangan langsung. Karena kita lihat ada 1, 2, 3 pemain, 4 pemain langsung ya. Yeah. Di mana dia tidak lagi kini ya. Yes. Hati-hati, bola hati-hati. Ya. Ada satu putra. Berbahaya sekali. Berbahaya bola chipping kalian pemirsa, kita saksikan. Oh, apa yang terjadi? Kita saksikan apa yang terjadi kembali. Bola rebound tadi. Crossing tadi, chipping dan heading tadi. Ya. Yeah. Mengenai yang gawang. Ya, masih di depan garis dan gawang. Dan ini masih beruntung, dia terpleset dan Andri Tani masih bisa. Huang Max. Huang Max kali ini. Kembali dan ya. Tipis saya kali ini, Bung Fe. Kalau melihat momen seperti ini hal yang hampir sama terjadi ketika gol Ceres Negros ya, ya. Di GBK. Gol pertama Ceres ya, seperti inilah kejadian ya ketika Andri Tani. Ya, saya yakin Persija Jakarta dapat mengembalikan kondisi ini. Dan kembali ya. Kita saksikan kali ini peluang untuk Persija Jakarta. Wow, apa yang terjadi? Apa saya bilang, karena Matos menggunakan bandananya itu hokinya di situ dia. Oh, berbahaya, V. Sangat untuk BKMX Binduong sudah dilakukan BKMX. Ya, terlalu well dealt with there by Titan. Put the ball in towards Andum. So nice touch, nice take, brilliant goal from the captain. Nien Anduk gives BKMX Binduong a goal to one lead. Goal to nothing lead, I should say. This composure keeps it, gets it onto his right foot, has no chance for Andri Tani. This shifts it onto his right, this uses Nico's momentum. Comeback ya ketika Persija dikalahkan oleh Ceres, tertinggal 2. Gagal gol untuk kemenangan dari BKMX Binduong atau Sun United. Berbahaya kembali Bung Fefe, kita saksikan. Serangan dari BKMX, tidak ada inisiatif. Kita lihat di sini, passing dan kembali Matos. Saya katakan tadi, selalu seperti kehilangan touch-nya dan akhirnya, bam, kita lihat tendang. Masih Dani kali ini, oh ya, masih kemarin. Ismet Sofyan, ya ini baik sekali bola dari Ismet Sofyan. Ingat ya Iwan, ini adalah pramusim ya. Ya. Walaupun memang ini ajang bergeng porter yang memang harus juga tetap memberikan motivasi support kepada timnya. Kembali untuk BKMX Binduong, kita juga belum melihat aksi-aksi dari. Butuhkan harusnya sejak awal babak pertama tadi seorang Bruno Matos mengobrak-abrik pertahanan dari BKMX. 3-1 skor sementara. Ya, terjadi kelengahan di pertahanan dari BKMX yang kita lihat di sini. Running with the ball yang sangat baik tadi dari Matos yang kita lihat. Oh, kesalahan tadi ya. Bola deflected dan Matos dorong bola running with the ball dengan shooting bam keras. Menyusur dari tendangan yang sangat keras dan akhirnya menghujam gawang dari BKMX yang dikawal oleh Puit Tantrum. Ya, bisa di Fauzi. Kali ini tendangan bebas BKMX sudah dilakukan. Oh, berbahaya sekali. Sangat berbahaya. Ruang-ruang seperti ini ciri khas para pemain Vietnam memang. Ini dia Nguyen Anduk. Ya, headingnya masih di atas gawang dari Andri Tani.